Cawapres terpilih, Gibran Raka Buming Raka memberi respons terkait langkah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Gibran mengaku belum mengetahui isi dokumen amicus curiae yang diserahkan Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, Selasa, 16 April 2024 kemarin. Wali Kota Solo itu enggan memberi banyak komentar sebelum membaca isi dokumen amicus curiae Megawati. Gibran lantas menanggapi kutipan isi surat amicus curiae yang dibuat Megawati. Dalam dokumen tersebut, tertulis adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait hal itu, Gibran meminta Megawati membuktikan pernyataannya. Adapun MK akan membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024 mendatang. Gibran menyebut pihaknya siap menerima apapun putusan MK. Namun, ia meyakini tim hukumnya selalu siap menghadapi berbagai proses hukum, termasuk pengajuan amicus curiae oleh Megawati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.